tadi kita habis gila-gilaan, alhamdulillah. Sekarang kita ada di acara terakhirnya Leslar. Keren banget. Ini serangkaian acara berapa sih? 7 ya? 7 ya yang pernah kita ikutin. Buat Arfan yang ketiga. Ini Arfan? Lo ketiga? Buat Arfan ketiga. Gua ikutin semua acaranya soalnya. Hah? Enggak, gua kan syutingnya di JWB. Pak Ferry kan di sini juga. Ini kan tahu orangnya schedule-nya gimana. Jadi gue bisa di sini karena langsung dari paperingnya. Guys, sehat guys. Sehat PJ. Gila, habis gila-gilaan. Ya, enak, seru. Seru ya, seru. Acaranya seru banget. Seru sen ya. Seru banget. Pokoknya Groomsmen pasti menang, guys. Yo, itu kita aja punya apa? Yel-yel dari kemarin sama Bang Raffi dibikin, mereka baru dibikin. Berarti mereka enggak keren. Enggak, mereka biasa aja. Oke guys, pokoknya tetap ikutin kita terus. Lagi terlihat bahwa memang keluarga ini sudah menjadi satu nih, dua keluarga besar yang saling mencintai ya. Selanjutnya, groomsmen sama bridesmaids katanya mau kasih hadiah spesial buat kedua orang mempelai ini. Kira-kira hadiahnya apa ya? Oke guys, ini mereka lagi di brief. Ada kita mau main game. Main game benar salah katanya. Kita sebagai laki-laki, tapi kita sebagai laki-laki kita kan selalu salah ya. Iya, benar. Iya kan, kita selalu salah. Yang benar hanya cuci pa sama Adit. Apa komen dong? Tumpah kan? Yang salah siapa? Rambut gua kelihatan nggak sih tadi pagi gua cet rambut tau? Cet apa? Ini pada ngapain sih kalian? Ini banget game plasmanya. Sambil berjalan teman-teman beli ini. Kita agak serius gitu, harus menang kan ya. Kompetitif ya. Kompetitif banget. Kita apa? Aduh, sakit banget. Ampun. Itu namanya kualan. Ini kan last, ini kan last acara. Gimana rasanya kita semua masih ngumpul di sini untuk kalian berdua? Ya, nangis dong, Dek. Dede gak nangis. Cuman Dede bosen ngeliat muka Kak Haris dulu. Kok Kak Hafiza boleh diajakin sekarang, pertanyaan Dede, kenapa? Kan Dede aja. Mana? Dede mah dari kemarin dia kok gak diajakin. Iya kan? Dari kemarin kan kurang dulu kita. Apa? Breastman. Ya kenapa gak Dede ngomong langsung? Kan Dede udah kenal di lokasi, suka bareng. Temen. Cerita dulu, Dede mau cerita. Dia bisa-bisanya nih makan avocado di depan. Bisa-bisanya dia doang nih. Ini kan last acara. Nah, toing-toingan. Nomor siapa ya? Lokasi. Jangan loh. Sayang. Mau kemana? Mana? Entar kupikir lah. Udah datang. Mau bawa mobil apa sih, Bi? Ferrari. Ini lagi bingung guys, jadi Ferrari towingnya udah datang, cuma gak bisa ini. Bi, gue mau nanya Bi, ini kan last acara hari ini yang ada groomsmen sama bridesmaid kan. Gimana Bi, lo apa? Lo seneng gak kita masih ngumpul semua di sini? Satu setengah menit teman-teman, sekali lagi satu setengah menit. Kembali untuk... Udah cuma gitu dong? Kita gak dibayar? Bukan, kan udah konten. Bukan, katanya sekarang kita masuk ke grup Leslar. Kata si ini tadi, kata Rico Leslar. Terus katanya kita akan dibayar sama tujuh acara. Ya, gimana Rico yang ngomong? Katanya ada mini series ini groomsmen ya? Ini Rico yang ngomong. Katanya Leslar mau bikin mini series groomsmen. Gue di prank mulu, jadi gimana sih? Jadi kita mau nanya Fatin, andaikan kalau Adi Sky mau taruhan sama dia mau enggak? Coba ya. Apa pendapat Fatin? Fatin lagi makan. Ya, jangan, terus temenin. Nggak. Kita makan deh, lo kan kameranya kesana, suara gue dari nggak bisa. Tapi kita sebenernya tanya Arfan, kapan Arfan tobat? Kan juga mau serius gitu. Udah pernah nih, lo udah harus serius kayak kamu lihat gak? Desain aku bisa lihat serius kayak kalian. Udah pernah tobat ya, dan enggak? Pernah tobat. Enggak ada juga ceweknya, jadi aku. Oh, enggak mau cewek. Ada. Oh, kan ke Bandung. Ceweknya kan ke Bandung. Ups. Oke. Ada yang ke Bandung siapa? Ups. Yang mau es batu. Oke, sekarang kita udah sama tersangkanya, guys. Gue bukan sih.
Ada apa sih? Ada apa? Ya. Patin. Udah makan belum? Udah, udah. Udah, udah ya. Patin udah makan. Dulu ya. Patin makan dulu ya. Kenapa? Oh, hening ya. Ngobrol yuk. Ngobrol. Andai kan tiba-tiba. Harus itu kena. Itu kena. Tiba-tiba Adiska ngajak Tarufang, kamu mau enggak? Tarufang. Tarufang. Tarufang enggak ngerti. Taruf. Tarufang. Aku bisa bilang enggak sama bahkan bukan sama Kadis Kai doang, maksudnya sama siapapun itu. Enggak berani bilang enggak karena kita enggak pernah tahu kan jodoh. Oh, benar sih. Kita enggak pernah tahu jodoh sama siapa. Tapi tipe cowok kamu, Adi itu adalah salah satu tipe cowok. Iya, Kak. Iya, Kak. Bener, aku harus ngasih dulu kan. Maaf ya. Mending taruh sini. Aku enggak mau ngobrol. Harus ngasih. Tapi Adi itu salah satu kriteria kamu. Aku mah selama dia cowok dan lebih tinggi dari aku ya. Oh, jadi kriteria kamu. Berarti kriteria kamu itu cuma lebih tinggi dan dia laki. Dia rajin bekerja ya. Oh, dia kerja keras banget. Kerja keras banget. Oh, dia. Brand batik. Ngomong apa sih? Baju. Apalagi punya brand batik, baju. Habis itu ada sepatu. Ada entar restoran, ada restoran. Oh, ya, restoran. Wow. Pekerja keras. Pekerja keras. Dia setiap hari bangun pagi, pulang malam enggak pernah ngeluh. Wow. Cuman marah-marah aja di lokasi. Itu ngeluh juga. Hanya rajin loh. Oh gitu. Hanya rajin dia. Berarti salah satu. Semoga menemukan jodohnya ya, yang terbaik ya. Kalau kamu jodohnya gimana? Kita nggak pernah tahu. Tapi kamu? Kalau dia ngajak taruhan mau nggak? Iya nggak? Taruh berarti cepet dong. Kayaknya aku tipe-tipe yang kenal dulu dia. Kamu? Iya nggak bisa kan? Nggak bisa taruh dulu kayak beli kucing dan taruh. Taruh kurang cocok metodenya kurang cocok. Kalian kenapa sih nggak follow-followan? Iya follow aja pasti aku follow. Iya nggak apa-apa follow aja. Masa cewek yang follow duluan? Oh, cowok iya, dong. Adi follow, kamu follow back ya. Aku follow. Bener ya. Okay. Dia kemarin komen dong di Instagram gua enggak di-follow tadi. Pasti. Iya, enggak aku lupa, Pak. Iya kan followernya banyak jadi lupa. Yes. Oh gitu, baik ya. Makasih. Oke, Adiska kalau follow kamu follow back dia ya. Oh iya, iya. Kan kita temenan enggak? Temenan kan kita semua di sini teman. Temenan, kamu perkenalan dulu. Kita semua di sini teman. Perkenalan dulu ya. Pokoknya semoga Fatin bahagia selalu sama siapapun itu. Oh iya, amin. Ya, sama kayak ada gosip. Amin. Wah, jangan dong sayang. Ada tiba-tiba enggak ada yang ngobrol ya kan? Karena tiba-tiba. Fatin makan Fatin. Oh, makan dulu Fatin. Makan ya. Fatin selamat makan ya. Selamat makan. Tadi makanannya tiga lagi. Cuma dipeluk dong makanannya. Makanannya tiga lagi. Ntar ngeluh lagi laparan. Ini Fatin. Ntar ngeluh lagi laparan. Gia, hai Gia, apa kabar? Sehat. Gia, pertama kali ya hari ini jadi bridesmaid ya? Pertama kali join. Karena Gia sibuk dulu dimana-mana. Enak aja orang-orang dihubungin ya? Kak Deri tau gak nyanyi mulu deh. Soalnya enggak salah gitu kan, Gia deket juga sama-sama dari ajang pencariannya dia. Dia kan pernah deket kan wacau dari pencariannya juga. Apa? Siapa? Siapa? Kita temen kita zaman dulu. Siapa, Dir? Ih, bukan gosip nih, Ame. Glenn ya. Misalnya nama nih. Oh, itu bukan inisial ya. Berarti kapan mau rencana mau ke jenjang berikutnya sama Glenn? Enggak ada, Dir. Itu tuh kita tuh cuma temenan doang. Dir apa Dirga? Terus apa cop enggak sih dipanggil Dir? Terus tolong deh malu para bridesmaid, gue lagi berusaha baju ya. Kalaupun emang enggak bisa nanti gue stylingin aja. Yang enggak pakai hijab dibuka aja celananya biar jadi dress panjang segini. Ya. Aku lihat. Enggak ada. Jadi artinya dekat sama siapa sekarang? Enggak ada sama siapa-siapa. Enggak ada yang mau sama tapi aku. Tapi happy ya kesini? Happy. Jadi bridesmaid yang happy banget. Happy sama. Tadi aku mau celana. Nge-support Dede di hari bajunya. Jadi aku enggak disiapin satu. Salsa. Sehat. Kewong loh. Gimana gue enggak berkata kasar sama lo, Ais? By the way, gue disindir sama dia. Sama siapa? Sama cowok. Cowok gue. Oh, sama tadi dia. Iya, tapi putusnya kenapa sih? Sama anjay. Gue enggak tahu lo, Kak, gue lihat. Gue mau kamu lagu anjing banget. Di sini nama dia. Tapi gue tahu yang anjing-anjing lo tuh. Enggak. Gue enggak tahu gue. Cover lagu bukan salamu aja, enggak ada yang sindir kok. Bukan salamu, kalau enggak cinta yang tak pantas dicinta ya. Ini disindir katanya. Enggak apa-apa kok. Gue Lesti Bilar penyang. Iya. Cie. Dia kayak suaminya enggak ikut. Dia ngasih tapi amit. Putusnya kenapa putusnya? Karena dia free. Apa? Batalin gitu.
Kayaknya dia bentar lagi nyindir gua deh ini. Bukan. Ayo gini, temen bukan, bukan di porotin, gua bilangnya di pelorotin. Oh, celananya. Ah, bukan. Enggak sih. Bisa main bola dia suka pelorotin celana orang. Nah, itu kan sahabat lo, kan. Temen gua dulu. Aduh, kok dulu? Sekarang masih masih, tapi udah enggak pernah berhubungan. Enggak pernah pelorotin, cuma pelorotin. Karena pelorotin biar dia naik. Wah, dia salah satu lu makan dulu. Ya lu makan dulu. Ya emang kalau yang mau Monica tuh mau suka kan. Terus oh iya, sahabatnya. Lu kan sahabat. Amit amit. Enggak tahu. Udah mau nikah kan dia? Nikah. Gua ngelihat di ini sih. Kata gua ngelihat sih, lihat kayak dia udah romantis gitu. Salsa. Salsa. Terus ngelihat udah mau nikah gimana? Ya biasa aja. Kan dia nikahnya pakai sendal sigir, sendal sigir juga kan kayak Dede kan? Iya, dia pakai. Dia enggak pakai. Dia emang pernah gue Allah subhanahu wa taala. Siapa? Yang pernah dikatain siapa? Kata siapa? Dia pernah ngomong ke Pajak ini jangan sampai gue. Ini kan enggak mungkin masuk. Enggak apa-apa kan ketawa di grup FT. Eh, ye, kamu disindir apa? Oh, taruh sebelum kayak ini lebih seru. Ini parah. Arfan. Ingat gak? Oh iya, emang yaudah guys, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah caranya lancar. Dan ini konteksnya jadi ya pokoknya gitulah ya. Pokemon malas-malasan. Emang dia nih kerja malas-malasan nih. Kerja. Ini makin naik dong, Bang. Gol di bucap aja enggak followers-nya enggak akan naik. Kok ntar pas nama dia di tag di B gituin aja pas nama dia. Iya. Oke. Ya udah. Dah.